sekilas salah satu keadaan terupdate. Apa lagi kalau bukan di HSR Wheel. Yoi, kali ini gue lagi dalam mobil melakukan perjalanan menuju ke official store HSR. Jadi ceritanya kita kan baru beres pulang nih dari road trip gitu kan. Terus selama road trip itu banyak banget yang gue lewatin gitu. Jalan-jalannya tuh banyak banget. Kurang lebih kita kemana road trip itu sekitar 6.000 km tuh masih ada di odometer gue. Nah jadi ada lubang lah, jalan jelek lah, aspal lah, beton lah, segala macam. Pokoknya banyak banget lah. Nah singkat cerita, yang namanya mobil itu dia juga ada yang namanya pijet. Pijet kaki-kaki, ya kan, refleksi kaki-kaki. Nah kalau misalnya di mobil itu istilahnya adalah spurring dan balancing. Nah sekarang gue lagi pengen spurring dan balancing si Obri nih, untuk mengembalikan performanya, settingan kaki-kakinya kembali ke factory reset atau ke settingan yang sudah gue setel di awal lah, kayak gitu. Apa sih kekurangan, atau misalnya kalau kita nggak spurring mobil apa sih ininya? Nah itu nanti akan gue bahas lebih dalam di tokonya aja. Kebetulan gue lagi di daerah Jakarta Selatan, di Pasuruan tepatnya. Nah gue langsung aja otw ke toko terdekat, yaitu di Metro Rims, adanya di Jalan Haji Nawawi. Nah nanti kita akan banyak bahas mengenai spurring dan balancing di sana. Oke, sebelumnya kalian harus nonton video ini sampai selesai, karena nanti di pertengahan video gue akan kasih promo khusus buat semua yang nonton video ini. Nah, oke, let's go. Sekarang gue udah sampai di official store HSR yang ada di Haji Nawawi, yaitu Metro Rims. Ini ada alamatnya di bawah sini nih. Nah jadi sekarang gue mau spurring, tapi berhubung lagi ada yang spurring, jadi sekarang kita balancing dulu rodanya. Oke, sekalian gue juga mau ngejelasin apa sih pentingnya balancing dan kegunaannya. Oke, yuk. Nah sekarang kita udah di ruangan untuk balancingnya. Ini roda kita akan dimasukkan ke alat balancing. Jadi balancing ini secara harfiahnya itu adalah untuk menyeimbangkan titik keseimbangan dari roda, ya. Terkadang dia agak over ke sana, agak over ke sini. Nah itu harus disupport dengan timah balancing. Nah ini contohnya seperti ini. Nah dia akan muter sendiri dan kelihatan nih. Kalau misalnya velgnya atau bannya parah, dia pasti akan kelihatan banget olengnya. Nah ini dia dapat skornya 27. 27 itu masih dalam batas aman, paling tinggal kita tambahin pakai timah balance aja, habis itu selesai. Udah normal lagi velg dan ban nih. Nah, sekarang Obri udah berada di atas mesin spurring. Nah, ini jadi kelihatan nih sekarang nih. Tuh ya. Chambernya, tow-nya, caster-nya, itu kelihatan terbaca, dan banyak beberapa yang error sih menurut gua. Nah inilah salah satu kegunaan spurring, itu adalah memperbaiki apa ya, kaki-kaki ke dalam settingan, balik lagi nih, settingan yang standarnya kayak gimana gitu kan, settingan lo bikin awalnya tuh seperti apa. Nah kalau kebetulan kalau Obri ini kan settingan kaki-kaki udah gua sesuaikan nih dengan kebutuhan. Oh bang, lanjut aja bang, supaya lebih enak untuk dipakai untuk slalom. Kita kembalikan lagi nih ke dalam kondisi semula. Nah kalau sekilas nih gue lihat nih terot, long terotnya itu setelah pulang dari Sumatera sih alhamdulillah nggak ada masalah ya, kena lubang segala macam. Cuman ini covernya doang nih, gue juga sampai nggak tahu nih covernya hilang. Covernya sampai hilang nih, engine covernya nih, bukan engine cover, apa namanya, decknya sampai hilang ya. Gue nggak tahu deh, nanti kita beli lagi deh. Hilang di mana ya? Gue sampai juga nggak sadar loh. Nah, kebetulan di setiap HSR official store-nya di seluruh Indonesia, kita itu punya promo setiap tanggal 20, teman-teman bisa dapetin yang namanya spurring cuman Rp75.000. Mantap kan? Jadi jangan lupa masukin ke kalender kalian tanggal 20 kalian harus spurring. Kenapa? Karena kita dapat diskon spesial harga khusus. Nah, seru kan?
selanjutnya, kalau misalnya untuk urusan balancing, kalau misalnya kalian sudah menggunakan velg HSR, kalian bisa langsung datang aja, itu free, itu gratis untuk balancing. Kalau nggak salah itu 8 kali ya, selama 1 tahun. Nah, balancing itu normalnya kalian setelah pemakaian atau penggunaan selama 6 bulan. Jadi 6 bulan sekali kalian balancing aja rodanya, datang ke operator HSR, nggak perlu ngeluarin duit, balancingnya gratis. Nah, seru kan? Nah, apa sih kalau misalnya kekurangannya kalau nggak di balancing itu? Jadi kalau misalnya balancing itu, apa tanda-tandanya mobil kita butuh balancing? Itu salah satunya adalah ketika lari 100 aja, itu mobil bergetar. Getarnya lumayan parah. Nah, itu salah satu tanda bahwa butuh balancing. Kalau spurring, ini beda lagi nih. Kalau spurring itu dia lebih ke segmen kaki-kaki kan. Jadi kalau misalnya salah satu yang paling signifikan itu adalah ketika misalnya kali jalan lurus nih, terus tiba-tiba jalannya miring, minta itu miring ke kiri atau itu miring ke kanan. Nah, itu berarti sudah tanda-tanda mobil kalian sudah butuh di spurring. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya ngerasa setirnya nih, misalnya lu belokin, abis itu harusnya normalnya dengan mobil yang power steering itu adalah ketika kita belokin dia akan balik sendiri. Kalau dia nggak balik sendiri setelah ketika di jalan, nah itu juga tanda-tandanya butuh di spurring. So, tunggu apa lagi? Jangan lupa tanggal 20 setiap bulannya kita ada promo 50% diskon untuk spurring. Langsung datang aja ke seluruh official store HSR Wheel. Obri sudah selesai di spurring dan juga sudah selesai di balancing. So, buat teman-teman semua, kalian yang ada di mana pun kalian berada, jangan lupa setiap tanggal 20 setiap bulan ya, HSR Wheel memberikan diskon untuk spurring itu sampai 50%. Oke, cukup bayar Rp75.000 bisa spurring di seluruh official store HSR. Jangan lupa ajak teman-teman kalian. Oke, kenapa? Karena kaki-kaki mobil juga perlu kita perhatikan. Sekian dulu video gua kali ini. Gua Aldi Resno diri. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Assalamualaikum.